Ibu Ketua Kepuan, saya tadi juga tidak menyebut ya Kepuan ya. Tapi sekarang ini juga mengetes ini. Ternyata tidak berani melakukan protes walaupun tidak kelalaian manusia. Begitu juga dalam hal pemerintahan, kadang-kadang sehingga nanti kita bisa antri atau diurut. Dari IPM, Mas Al? Dari puisi, menyanyi? Puisi? Dari kapan? Puisi dan lagu. Puisi dan lagu. Nama dan juga dari kelompok Ibu Dewan, keduanya wanita yang sangat hebat, ibu-ibu perempuan yang hadir pada pagi hari ini yang paling terkenal, beliau masih muda sekali, pusat koperasi wanita yang ada di kabupaten yang hebat, perempuan yang hebat, hebat, kuat, menyambut hari ibu kita menyanyi. Pikirku pun melayang, tahun lu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Apa yang dilakukan di gedung DPR ini, ibu-ibu? Kami dari organisasi-organisasi seluruh
di Gresik audiensi tentang pemberdayaan perempuan yang selama ini kadang pemberdayaan itu kurang apa namanya ya, kurang diperhatikan ya. Kami inginnya semua itu dijawil, jadi kita juga bisa eksis di masyarakat. Apa yang diharapkan di momen hari ibu ini? Di momen hari ibu ini kami ingin ya perempuan-perempuan itu lebih berdaya. Ke pemerintahan dan segenap jajaran-jajarannya untuk mendukung kita di dalam kegiatan sosial. Kami tadi sengaja memberikan kejutan berupa bunga untuk wakil pimpinan DPRD kita, Ibu Nur Saidah dan Ibu Lucy. Semoga kita semua selalu bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ada keluhan banyak tadi yang dilakukan. Termasuk kita memotivasi mereka agar keberadaannya itu bisa mensupport perempuan-perempuan yang lain. Dalam hal apapun mereka harus bermanfaat, berdaya guna bagi sesamanya, tidak hanya dari laki-laki tapi dari perempuan pun juga bisa. Harapan dari Dewan sendiri apa? Harapannya ya kita berusaha untuk apa yang mereka aspirasikan itu bisa kita tampung dan kita bisa wujudkan. Maksudnya itu kalau memang itu bisa kita laksanakan di dalam program-program yang ada di pemerintah daerah ya kita masukkan. Selama masih kita bisa memberikan peluang itu ya kita upayakan.